Oke, terima kasih. Ya, mari. So guys, ini saya dapat orderan lagi, mau antar ke luar kota, tapi sebelumnya saya telepon dulu siapa tahu orangnya tidak ada di tempat. Halo kakak, selamat siang. Siang. Ya kakak, maaf kakak, tadi beta telepon dari kamu kak, tapi kakak siang kemang kali sibuk kak, bagaimana beta baru datang ini, dari tempat lain lah, beta mau otolik ke kakak nih. Oh iya iya iya. Iya boleh tahu di mana kak? Beta di Paso kak. Ah, tahu tahu, maksudnya sampai di gereja Kadara, Seng? Seng kakak, sampai di gereja belok kiri mau naik ke puncak, tapi sampai kakak di tanjakan pertama sih misa. Tanjakan pertama. Oh iya, berarti sen sampai gereja sen toh? Ha? Sen sampai di muka gereja itu sen. Sen kakak sampai muka gereja toh? Ah, belok kiri. Kakak sampai belok kiri mau naik ke puncak tuh. Oh iya ya. Kan pas kalton belok dari gereja belok kiri itu kan di pun sebelah kanan kan ada lorong pertama lagi, lalu terus ada tikungan-tikungan pendakian itu. Bagaimana bagaimana? Setelah gereja itu kalau katong lurus sebelah kiri kan di sana ada belok-belokan, sebelok kanan kalau sensal itu ada pendakian sedikit. Ah, kakak sampai muka gereja kakak belok kiri mau naik ke puncak tuh kakak lurus. Yang saya belok kakak belok kiri salah yang mau naik ke puncak tuh. Oh iya, ya yang jelas rumah tembok warna. Mau naik puncak tanjakan pertama sini? Iya iya. Pas di situ. Oke, siap, siap. Nanti sampai beta telepon lagi. Oh iya, kakak dari mana nih? Iya, beta. Oh iya, oke. Okay. Yeah. Oke, okay, makasih kak. Selamat siang. Iya, iya. Oke okay, guys, jadi orangnya sudah saya telepon. Tinggal saya OTW ke TKP.
Halo? Iya, halo? Iya, betul. Samping ini kakak, yang rumah yang baku samping dengan yang pagar bes ini tuh. Ada rumah warna orange sini yang kecil tuh. Oh iya, sahabatnya. Iya. Pas pendakian pertama nih, yang ada pakaian-pakaian tak gantung. Oke, terima kasih. Ya, mari. Ya. Oke guys, jadi pengantaran boneka, bantal boneka tadi sudah selesai. Sudah fix. Jadi saatnya balik lagi. Sebentar ada rezeki lain lagi, guys.